Mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah Aceh mulai menyalurkan 1 juta masker kain untuk masyarakat di seluruh Aceh. Masker tersebut disalurkan secara simbolis oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dia RT Idawati, kepada perwakilan pemerintah Kota Banda Aceh sebanyak 10.000 masker, perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebanyak 15.000 masker, dan perwakilan Tim Penggerak TPPKK Aceh sebanyak 300 masker pada Minggu 19 April 2020. Dia mengatakan pengadaan 1 juta masker itu dilakukan pemerintah Aceh sejalan dengan imbauan Presiden Republik Indonesia guna mendorong masyarakat memakai masker di setiap aktivitas di luar rumah sehingga dapat mempersempit potensi penyebaran virus corona. Selain itu, kata dia, pemerintah juga menggandeng UMKM lokal dalam memproduksi 1 juta masker tersebut dan diharapkan dapat membantu UMKM lokal yang terdampak secara ekonomi. Seperti saya katakan, kita gerakannya kan masker for all ya. Kita harapannya memang di mana masyarakat kita saat ini seperti diketahui masih sering keluar-keluar. Jadi kalau keluar-keluar harus wajib pakai masker dan itu kita akan berlakukan tidak lama ini kalau sesudah ini dibagi masker semuanya. Harapannya itu memang wajib digunakan dan mudah-mudahan ini dari Dinas Koperasi bisa lebih percepatan untuk memproduksinya sehingga tidak lama lagi kita akan bisa untuk menggunakan masker secara keseluruhan.